Penyerahan daftar nama wisudawan gelombang 2 tahun 2019 oleh Rektor kepada Ketua IKA Untirta kepada Asep Abdullah Busro SHMSC, silakan. Submission of the graduate list by Rector to the Head of IKA Untirta. Sambutan perwakilan wisudawan yang diwakili oleh wisudawan yaitu Saudara Agus Arifin MPD dari Program Studi Teknologi Pembelajaran Pascasarjana. Kami silakan. The welcoming speech of graduate, a representation by Insinyur Agus Arifin MPD from Education Technology Magister Program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Yang kami hormati Rektor dan para Wakil Rektor, yang kami hormati para Guru Besar Untirta, yang kami hormati para Ketua LPPM, yang kami hormati para Kepala Biro di lingkungan Untirta, yang kami hormati para Dekan, Wakil Dekan di lingkungan Untirta, yang kami hormati Direktur dan para Wakil Direktur Pascasarjana di Untirta, para Ketua Prodi, Sekretaris Prodi di lingkungan Untirta, para Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan di lingkungan Untirta, seluruh hadirin dan semua para jawara Untirta yang hadir di majelis ini, alhamdulillah pada siang hari ini kita bersyukur pada Allah Ta'ala karena kita sudah menyelesaikan satu babak penting dalam kehidupan kita, yaitu pendidikan, ada yang D3, ada yang S1 dan S2. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri teladan kita semua, dan insyaallah kita senantiasa bisa mengikuti teladan beliau dan menjadi manusia-manusia yang lahir dari Untirta, manusia-manusia yang menebarkan manfaat dan rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, perkenankan saya mewakili dari segenap wisudawan dan wisudawati, mungkin ada bagian kata-kata yang tidak menjadi wakil atau pesan dari saudara-saudara, kami mohon dimaafkan. Inti pokok daripada acara kita hari ini adalah pertama, bersyukur pada Allah Ta'ala karena apa yang kita peroleh, apa yang kita tanamkan sejak kita mulai masuk di jenjang kita masing-masing, alhamdulillah hari ini Allah berikan kesempatan kita untuk menyelesaikan dan diresmikan oleh wisuda pada hari ini. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala karena pertama, semua ilmu yang kita peroleh dari bumi alma mater Untirta ini mudah-mudahan menjadi bekal kita dalam mengabdikan diri kita kepada bangsa dan negara. Para hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita menyadari bahwa negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, menunggu karya-karya kita, menunggu ilmu-ilmu kita, dan kita dituntut untuk itu dan senantiasa menjaga kebineka tunggal ikaan kita. Ilmu yang manfaat adalah ilmu yang kita peroleh dari bangku kuliah dan bermanfaat untuk orang lain. Saya kutipkan sebuah pepatah Arab,
Laisal ilmu ma khufidho, innamal ilmu manafa'a. Bukanlah yang disebut ilmu itu yang dihafal, tetapi ilmu itu adalah yang memberi manfaat. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang manfaat untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen, kepada seluruh pegawai Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, kepada seluruh stakeholder Untirta, termasuk ibu-ibu yang di kantin, mungkin ada utang kita yang belum kita bayar. Mohon diselesaikan, mudah-mudahan gak kita bawa pulang itu ya. Dan kita terima kasih kepada seluruh kawan-kawan Handetolan yang saling bantu dalam belajar di Untirta. Suasana yang sangat menyenangkan di Untirta ini adalah ketika dosen tidak hadir. Tapi PR tetap dikasih. Mudah-mudahan kita tetap mendoakan kepada dosen-dosen kita, guru-guru kita ini, mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa diberi kesehatan jasmani rohani oleh Allah Ta'ala, dan dipanjangkan umurnya. Dari bagi para dosen yang insya Allah tahun-tahun yang akan datang semuanya akan menjadi profesor-profesor, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, saya ada pantun mengikuti Pak Rektor. Arema, Persija, Persebaya, Bayangkara. Itulah klub sepak bola Liga Indonesia. Wahai para sarjana Untirta, para jawara, karyamu ditunggu oleh bangsa Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Iwan Ridwan MPDI, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudaraku, wisudawan-wisudawati program pasca sarjana, sarjana dan program diploma Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yang insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sama-sama sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akhiri acara ini dengan memanjatkan doa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat, hidayah, serta keriduannya kepada kita sekalian. Bagi saudara-saudara kami yang beragama selain Islam, dipersilahkan untuk berdoa menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Mari kita membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadi hambanya yang bermanfaat bagi kedua orang tua kita, juga bagi bangsa dan negara kita, wabil khusus bagi agama kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahim, Ya Ghafur, maafkan dan ampunilah dosa dan kesalahan kami, Ya Allah. Dosa dan kesalahan orang tua kami, para pemimpin kami, dosa para guru kami, dosa para dosen kami, dan semua dosa saudara kami, Ya Allah. Ya Allah, hari ini kami berkumpul di sini dalam rangka melaksanakan wisuda gelombang 2 program pasca sarjana, sarjana dan diploma 3 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Untuk itu, Ya Allah, jadikanlah kami sebagai pribadi yang bermanfaat, pribadi yang penuh dengan kebaikan untuk seluruh makhluk ciptaan-Mu. Wabil khusus kepada guru dan dosen kami, orang tua kami, keluarga kami, masyarakat kami, dan bangsa kami yang tercinta, yaitu bangsa Indonesia. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah ilmu bagi saudara-saudara kami, seluruh alumni Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, bermanfaat bagi kepentingan dirinya, kepentingan kedua orang tuanya, juga bagi seluruh bangsa Indonesia. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah keberkahan kepada kami, berikanlah keberkahan ilmu kami, berikanlah keberkahan umur kami, berikanlah keberkahan rezeki kami dan kehidupan kami. Ya Allah, selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah yang Maha Perkasa, berilah kami kekuatan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ini. Jauhkanlah kami dari perpecahan dan segala bentuk kezaliman yang membuat kami semakin jauh dari ridhamu. Anugerahkanlah kepada kami, khususnya kepada wisudawan, wisudawati, kekuatan dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Bentangkanlah jalan kemudahan di hadapan kami, sehingga kami berhasil sukses dalam meraih cita-cita. Ya Allah, kabulkanlah doa kami dan permohonan kami. Hanya kepada-Mulah kami memohon dan meminta pertolongan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang senat terbuka Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam acara wisuda program diploma 3, program sarjana dan program magister gelombang 2 tahun 2019 oleh Ketua Senat Untirta. The closing of graduation ceremony of diploma 3, bachelor and magister program second term of 2019 by Chief of Senate Sultan Ageng Tirtayasa University. Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang saya hormati, para guru besar dan senat akademik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang saya hormati, Civitas Akademika Untirta yang saya hormati, Dharma Wanita Persatuan Untirta yang saya hormati, Ketua IKA Untirta yang saya hormati, hadirin dan para undangan yang saya hormati, wisudawan dan para keluarga yang bahagia. Sebelum saya tutup, izin menyampaikan salam hormat dari keluarga Profesor Kiai Said Agil Siraj. Beliau menyampaikan permohonan maaf mendadak Pak Kiai demam tinggi dan harus masuk perawatan intensif. Mohon doanya. Kemudian yang kedua, atas nama institusi kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kesabaran mengikuti seluruh rangkaian upacara wisuda hari ini. Dan akhirnya dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin, sidang terbuka Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam acara wisuda program magister yang ke-26, program sarjana yang ke-49, dan program diploma yang ke-38, gelombang kedua tahun 2019 dengan resmi dinyatakan ditutup.
Sidang Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa meninggalkan ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara wisuda program diplomatik 3, program sarjana program master gelombang 2 2019 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tanggal 22 Agustus 2019. Mohon maaf atas segala kekurangan. Distinguished guests, ladies and gentlemen, this is the end of graduation ceremony of diplomatry Bachelor and Magister Program, second term of 2019. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan keluar dengan hati-hati. Seksi acara dimohon foto di depan panggung. Okay.